Musik rock dangdut disukai di mancanegara, apalagi di seluruh Nusantara. Di Jepang, di Amerika mulai dikenal juga, tapi tak tahu kalau di Australia. Jangan kau sangsikan, jangan kau kucilkan. Inilah musik rock dangdut yang gembira. Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Hai Gerobo. Yes, apa kabar kalian semuanya para subreaker aku dimanapun kalian berada, di Jepang, di Amerika, bahkan di seluruh Nusantara, ya kan? Itu kayak lirik lagu tadi. Iya, iya, iya. Hari ini aku sama Raiga bakal ngereaksiin ponakan Anda. Ya. Ini harus memang om, kau, dan kakak, ya gila. Kakak ya. Om, kakak mau ngereaksiin. Oh, elah kakak. Om kau, Bang. Kayaknya ngadi-ngadi. Ini pertama kalinya aku ngereaksiin videonya Avan dan Dut Academy 5. Karena ini viral ya. Iya. Jadi kita penasaran kayak mana. Sebenarnya udah lama banget pengen reaksiin Avan, cuma kesempatannya ya kan, momennya. Kemarin kita sempat sakit ya. Jadi lagi kita pesakit, kita break hampir 2 minggu nggak ngapa-ngapain ya guys, karena nggak bisa. Padahal itu maksain ini sebenarnya. Suara kami aja masih begini sebenarnya. Agak telat sih sebenarnya reaksi video ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini pertama kalinya reaksi videonya Avan, anak dari Aan. Betul sekali. KDI. Gilaan KDI lo gitu. Wih, gila ya KDI. Reunian kayak nih di TV itulah. Ini Angga di itu spill sedikit adalah teman satu angkatan di KDI bareng aku, KDI yang pertama. Iya, Nasar, Siti, pokoknya semua teman-teman itu. Ini udah regenerasi ya, anaknya sekarang. Gue ngereaksiin anaknya nih. Teman bapaknya nih ngereaksiin anaknya nih. Yes. Gimana ini Avan? Sorry ya kalau gue banding-bandingin sama Aan ya, karena notabene anaknya Aan nyanyiin lagu Aan lagi gitu kan, dangdut rock ini dangdut single lagu pertamanya Aan setelah KDI. Jadi single kita bareng-bareng juga kan, satu album bareng ya, kita semuanya. Jadi kita tahu gimana prosesnya lagu ini seperti dan apa. Dan ini tuh lagunya tuh udah Aan banget. Aan, ya kan? Aan banget, Aan banget. Gak bisa ini. Apakah Avan bisa keluar nih dari lingkaran bapaknya nih? Apakah dia bisa membuat karakter baru? Iya, gitu ya, kita kan? Nontonin aja Avan nyanyi lagu dangdut rock dari Aan KDI. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru masuk ke channel ini, ya mungkin sahabat Avan ya, baru kali ini nonton kali ya. Iya, baru bisa subrek. Ini omnya nih, omnya nih. Tenang. Langsung aja tontonin apa nyanyi lagu dangdut rock. Aduh, nostalgia banget gue. Asik. Gila, ini aku nostalgia banget baru teng langsung nostalgia ke masa 18 tahun yang lalu, tahun 2004. Pokoknya lagu KDI 1 tuh legend semua. Ini Avan pertama kali keluar langsung dengan gaya yang atraktif, aku bilang bener banget, jadi loncat sana loncat sini nih. Nah, ini baru banget soalnya. Asik. Oke, langkah ini tadi apa namanya, starting pointnya bagus ya. Iya. Langkahkan ke kiri, ayo goyang badan. Dan lagu ini tuh dari awal tuh udah harus yang kencang. Banyak gunanya. Gitu. Langkahkan ke kiri, nggak gitu nyanyi bisa. Harus. Langkahkan ke kiri, ayo goyang badanmu. Apa udah dapat? Apa dapat? Asik.
Oke, ini color-colornya sih masih ada color-colornya. Ya gimana ya bapaknya yang mau hilangin sih? Sama dihilangin juga. Colornya istilahnya tuh kayak ruhnya pasti masuk, ya nggak sih? Turun-temurun kan, kadang-kadang suara bapak sama anak tuh ada yang sama, gitu kan. Kakak sama adik itu kadang suaranya sama gitu. Dan aku suka di sini apa attitude nyanyiannya dia bagus banget cuma di awal. Ini masih awal-awal denger, masih ada sih bedanya sama Antar. Ya, aku akan kasih tahu di bedanya apa sama Antar. Asik. Lu senyum-senyum sendiri. Apalagi Nasar yang di situ kan. Iya, bener. Gue aja senyum-senyum ngeliat. Asik. Tunggu. Ini bapaknya nih. Ini kelakuan bapaknya nih. Ini nih kelakuan bapaknya nih. Yang pecicilan. Kelakuan ya. Yang naik sana naik sini kalau di panggung. Ini kelakuan Aan ini. Si Afan ini kelakuannya. Asik. Berani loh dia ke juri. Iya. Hey. Asik. Asik. Ini aku ngeliat si Afan ini nggak ada beban sama sekali. Ya benar-benar nothing tulus banget dia nyanyi dan gerakannya natural semuanya. Aku suka banget. Nggak ada yang kayak dibuat-buat ya, gerakannya. Dan dia nggak mikir gitu nggak sih? Ya. Kan ada yang nampil misalnya, abis ini gua ngapain? Nah ini tuh enggak gitu. Ini lagu dari Afan bocah pasti udah didengerin sama babanya. Udah mendarah daging ini lagu, jadi udah tahu pat-patnya seperti apa ini. Tadi ini sebenarnya. Asik. Ya enggak senyum-senyumnya. Tengilnya sama asik. Iya enggak? Tengil-tengilnya tuh. Tengilnya tuh persis deh. Cuma nih kalau Afan nih tengilnya tuh tengil manis. Iya. Kalau Aan tuh tengil banget. Garang gitu ya. Kalau Aan tuh tengil banget. Kalau Afan masih ada manis-manis. Afan ini memang gitu. Mukanya cute kan. Cute, iya. Ya kan, kiyowo gitu. Jadi manis jadi, gitu. Iya, sweet gitu. Kalau Aan tuh benar-benar yang suangare. Iya. Suangare. Asyik. Tegas banget sih. Iya kan? Iya. Tidak tahu loh, apa loh ini. Pasti lah. Asik, suka banget. Hai, oke, cakep. Dandet yang gembira di sini aja. Iya. Aku tuh ngerasa kalau dengar lagu ini tuh jadi kayak lagu ini kayak kembali muda, tau gak sih? Iya. Kalau lagu yang originalnya kan 18 tahun yang lalu lagu ini bernyanyi seperti gitu. Zaman itu gitu ya, kan. Kalau ini tuh kayak lebih fresh, ya, gaya Afan nyanyiinnya ya, berbeda dari bapaknya, biarpun colornya hampir sama. Hampir sama, ya. Tapi di sini memang dia dengan karakternya dia sendiri. Tetap karakternya ya, apa? Tetap ya. Ada sweet-sweetnya yang nggak terlalu kenceng. Gemes gitu melihatnya ya kan penampilannya ini. Iya. Tapi pecicilannya sama. Gak bisa. Oke. Ya. Seperti bapakmu. Yo. Oh. Ini idol banget gak sih mukanya? Iya. Mana ada gini ya? Ini originalnya gak ada kan? Iya. Suaranya tuh ada. Yeah. Hey, wow. Dia teriak. Loncat. Apa yang kau lakukan? Oh, lari-lari gila. Apa yang kau lakukan di situ? Kesurupan kan, kagak kan? Gak ngereok kan? Dia begitu dari turun tuh kayak tap tap bam. Gitu
gitu ya gak sih? Dengarnya bro. Lompat loh itu. Gila ya, deh, aku ngeliatin tuh lompat loh yes, di situ. Bener. Aku juga ngeliat di situ dia lompat kayaknya beberapa step dilewati. Lihat lompat gitu ya kan. Dan habis itu lari. Habis itu dan apa energinya gitu loh. Ya, gue takut nafasnya. Sumpah gue takut nafasnya ini. Kita dengerin ya, akan ngos-ngosan apa enggak. Ini kontes, ini bukan lu show, yes, bukan iya, bukan bintang tamu. Ya Allah, semoga nafasnya aman-aman aja ya. Gue takut dah. Gue ngerasa kayak anak gue sendiri yang tampil ini. Gila ini anak enjoy banget. Oh, Nastar senang banget ya. Nastar bahagia banget. Asik, gila aneh banget ya. Mukanya charming banget, menyenangkan banget. Betul sekali. Dan dia di sini enjoy banget. Enjoy. Jadi orang yang nonton pun juga ke bawah enjoynya ya kan. Biarlah di situ Nastar bahagia banget. Tenita, Nomae, semua. Semua bahagia tapi ya. Karena mungkin Nastar ya yang ya sama kayak aku lah ya. Tahu basic, kita tahu basicnya dan tahu apa dari kecil ya kan pasti. Tahu ya. Lagu ini sejarahnya gimana. Bahagia banget. Yes. Anak teman kita nyanyiin lagu bapaknya di panggung. Pasti juga Kinasa ngerasa kayak flashback dia sih. Asik pokoknya lah. Asik. Gila ini mah. Bintang tamu. Yes, bener. Tapi tak tahu kalau di Australia improve lagi, beda lagi dari yang originalnya, originalnya. Aduh enak banget, tegas banget sih. Sesuai kan nama liriknya, inilah musik rap dangdut yang gembira. Kita nontonnya semua gembira. Gembira banget. Ngeliat tingkahnya di panggung Alvan itu dan gembira juga kita ngeliatnya. Nafasnya. Ya, tadi. Nah, kita nafasnya panjang banget, anak ini bagus. Tadi kita kan takut ya. Takutnya ngos-ngosan ya, ngapain, tapi di single. Bener-bener nafasnya tetap terjaga, tune-nya tetap aman. Ya Allah, gue yang tertekan dia lari-lari loh itu. Iya, makanya. Saat kita kontes sama saat kita bintang tamu itu pressernya beda. Iya, yes, benar banget. Tapi di sini dia pressernya kayak enjoy banget seakan-akan kayak bintang tamu ya. Iya benar. Aduh, yang penting tadi selamat ya. Yes. Napas sama kontrol tuh nyaman. Yes. Anak gue gitu. Keluar lagi. Udah terlalu bahagia banget. Iya. Ini part di belakangnya. Ya, ini part. Naik lagi kan. Saya lihat ini cepat. Kalau di DA sih kalau enggak dianehin enggak mungkin. Ya, pasti ini pasti ada improve. Dia tegas loh. Asik. Oke. Oh. Wow. Ya mukanya. Wow. Oh, Nastar. Wow. Bangga ya pasti ya kan. Wow. Tuh ngomong deh. Sumpah sih ini keren banget ya. Ini sebenarnya lagu ini gak bisa banget jauh hilang dari bayang-bayang penyanyi aslinya ya. Mas Aan. Ini memang lagu dia banget. Tapi ini dibawain sama Avan. Mas Aan, mohon maaf nih, Avan lebih bagus menurut gue. Maaf ya. Ya. Di sini aduh gila, ini lagu kan udah lama ya kan. Dibikin Avan tuh kayak fresh. Kinian fresh banget sumpah. Fresh banget bener-bener.
ya ini pendengaran anak muda, anak zaman sekarang. Yes, gitu, benar kan? Banget. Pada masa sekarang butuhnya yang kayak gini nih, pembawaan nyanyinya. Gitu. Dan aku suka banget di sini performanya 100% dari awal sampai akhir lari-larian, yeah. Nafasnya nggak habis, tune-nya terjaga. Itu sih, wow. Gila. Bagaimana kok seperti kehilangan kata-kata? Iya, gua kan sempat komen-komenan sama Aan, ya. Gua tahu gimana perasaan Aan, bangganya seperti apa. Pasti, gitu kan, melihat anaknya tampil nyanyi lagu dia. Gua aja bangga gitu. Ya. Afan bukan anak gue gitu. Iya, apalagi kan, orang tuanya sendiri ya. Iya kan, aku bangga banget melihat Afan bisa nyanyi lagu ini sesukses ini. Iya, yes, betul banget. Nasar nggak aku yakin tadi, wah, yes. dengan caranya Nasar menunjukkan kebanggaannya, yes. Nasar. Betul banget. Lihat Afan, anak teman kita gitu bisa nyanyi lagu ini, lagu bapaknya ibarat kata, dengan yang keluar banget dari sisinya Aan. Yes, beda banget dari caranya Aan bernyanyi. Ya tipis-tipis mirip ya, wajar, wajar anaknya, lah, anaknya. Ya, gitu ya. Dan aku suka juga itu loh, didikannya tuh masalah tuh nggak bikin Afan untuk menjadi seperti bapaknya. Wah, gitu enggak, ya kan enggak, dia tuh menyuruh anaknya untuk mencari sesuatu yang baru. Iya gitu, itu kan? Aku suka banget, dan yang pasti aku bangga banget di sini, benar-benar super bangga banget sama pasti. Afan, kita masih lanjut lagi nih yuk, karena masih banyak banget PR-PR kita yang untuk reaksi ini ya kan. Ya kalian tulis ya di komen ya, ada video apa aja yang perlu kita reaksiin lagi, sekali ada yang kami terlewatkan. Iya bisa komen ya, sama jangan lupa subscribe channel ini, like, share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.